Bener abis hujan ini mah. Tadi ada yang bawa mobil pribadi nggak bisa lewat. Berapa sepeda motor satu rombongannya? 1, 2, 3, 4. 6. Iki lu go. Ini arah. Hah? Ini arah. Punya siapa? Enggak tahu. Punya orang. Punya orang diambil. Ternyata arah. Bukan aku. Wang, 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 wang. Kita balik, kita ke arah lautan pasir. Dingin jauh mesin. Kedinginan sampai susah nyala anjir. Cok, 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 cok. Kunci L tadi mana, cok? Kunci L. Kunci L. Kunci L tadi sampean bawa? Kunci L. Kunci L. Kunci L. Tadi yang bekas jatuh, cuy. Wah, kurang gede, cuy. Wasu. Masukin di kabelnya. Kurang gede, cuk. Ada yang gede lagi, kan? Berapa, Mas? 5.000. Aku 2, yo. Aku sama yang itu. Ya? Nih, helm biru. Ya? Helm biru. Helm aja ditinggal sampai berembun cuy, sampai basah. Lagi mesin. Sekarang kita ke lautan pasir, saudara-saudara. Kamera udah ngerekord. Oke, udah ngerekord. Sekarang kita ke lautan pasir. Hati-hati di sini rawan remblong, saudara-saudara. Aduh, ngisi bensin kita. Awas cok, remblong lagi cok. Dia kemarin habis kena remblong padahal. Lihat pemandangannya cok, bagus gitu. Aduh, ini hanger tadi gara-gara jatuh cok. Tadi kita jatuh saudara-saudara bro, di jatuhnya di aspal ternyata tadi cok. Kirain tuh rumput anjir, apa tanah. Pemandangannya anjir kalau pagi deh. Cakep gini, bro di.
Mereka berdua kayak suami istri ya. Tuh, kayak bapak sama ibu-ibu ya. Love Hill, Bromo Tengger Semeru. Aduh, handguard longgar lagi, nggak ada kunci lagi. Jatuh lagi handguard. Rame cowok di sini. Rame cu anjir. Itu lautan pasir di bawah tuh. Ah, cak anjing. Selamat datang di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Pinjam kunci L di mana ya? Ada kunci L enggak? Ayo. Cakep gitu cok, lautan pasir anjir. Keren gitu cok, lautan pasirnya tuh kelihatan. Socera Pusung Duwur partisipasi, partisipasi bener. Woi bentar cok, aku mau ngerekam dulu cok. Lanjut. Mengeluarin HP cok, mau ngerekam dulu cok. Kita bikin Insta Story ya kan. Tapi kameranya berembun cok anjing. Cok, kaget aku cok asu. Ya harus lepas. Lepas sarung tangan guys. Wanjir, ini antrian apa cu? Antrian jeep cu. Rame gini Bromo anjir. Wow, rame gini jeep cu. Padat Bromo, padat. Anjir, rame gini cuk. Gila, ini ngeri macetnya cuk. Tuh liatin cuk, macetnya dari mana ini pintu masuk gitu. Ini ada yang naik lagi.
Yuk. Maju, cuk. Maju, cuk. Bromo macet, Mas. Ini coba rombongan mau ke mana, coba atas udah macet kayak gitu, cuk. Tahu kenapa ya supir-supir jeep di sini kayak apa, kayak songong-songong gitu. Maksudnya ya ini tuh macet rame. Sampean kalau mau marah-marah, enggak sabaran jangan jadi supir, cuk. Jangan jadi supir pariwisata gitu. Kita di sini semua sama-sama ini. Tapi malah kayak tatapannya tuh kayak tatapan gimana gitu. Nah, ini dia salah satu kenapa apa mobil pribadi dilarang masuk. Soalnya kalau udah ketanam susah, cuk. Terus kalau tanahnya ambiar kayak gini, maksudnya kering kayak gini, satu-satunya supaya nggak ketanam tuh harus kencang jalannya. Mogok lagi. Mogok lagi motornya. Tuh banyak yang ketanam motor tuh. Nah, kalau motor ke mobil ketanam susah, Jo. Kalau motor masih mending, masih gampang. Mogok lagi? Bisa. Kirain mogok. Ayo. Kalau yang di sini ke sana. Ini jalannya harus kencang, cus, ya. Motor stabil enggak ketanam. Kalau di sini agak keras tanahnya. Enaknya tuh kalau ke sini pakai ban aspal kayak gini tuh pas musim hujan. Jadi tanahnya tuh lembab, ya. Lembab terus ya, jadinya keras, jadi lebih enak. Tuh banyak yang ketanam, anjir. Harus kencang, cok. Aduh, susahnya tuh kayak gini. Kita udah kencang, terus ada yang ketanam di depan. Ya, kita ya terpaksa berhenti dan ikut ketanam juga, cuk. Licin, Brodi, licin, Brodi. Pasir semua, cok. Ini kalau pakai ban tahu enak. Kemarin waktu dulu pas pakai ban tahu, tanahnya keras, lembab habis musim hujan kan. Sekarang pas pakai ban supermoto malah tanahnya kering, cok.
mana ini si Dava? Duluan. Duluan. Jalannya terus. Ada yang jatuh, cok. Di sini skill berkendara dilatih, dilatih apa? Diuji. Emang harus kencang ini jalannya, nggak bisa pelan, cok. Aduh, kasihan dia ketinggalan, cuk. Wow, licin, bro. Kayak jalan di atas tel. Ambil jalan kanan. Ambil yang bekas-bekas Jeep. Wow, wow, wow. Mana tadi dia? Tuh. Padahal tuh enak dia pakai Jeep, cuk. Kasihan orang-orang yang pakai motor setengah mati tapi diklakson-klakson kayak gitu. Kayak gitu kan. Padahal itu bisa apa? Wisatawan gitu. Tapi ya gitulah. Kira-kira pada di mana mereka? Nah, ini tanahnya udah agak keras, udah enak. Kalau tadi tanahnya agak lembur, apa sih ya? Dia kering gitu, hampir rame, cuk, Bromo. Padat. Kalau di sini tanahnya udah agak lembur, bro, di lembur apa keras, lembur. Kita putar-putar, bro, di. Jatuh, cuk. Kenapa bensin? Ini udah ngisi. Udah? Hah? Terserah. Lewat Malang aja, cuk. Macet. Macet nanjak, habis kampas kopling, cuk. Kan lebih dekat lewat sana. Di sana aja ya, di Bukit Teletubbies, yo. Ya. Bukit, bukit itu, bukit apa? Bukit Dora. Oh, sing sampe turu-turu iku, ah. Oh, ngaso di gunung iki. Dora and the Explorer. Ya cari-cari dulu, cok. Peta, cari peta. Aqua yang bohong. Sepatuku pasir semua, cok. As, cok. Kamu jangan nanggung, los kan? Ada kan nanggir,
Oh iya sih ngeteni cok. Nah. Siapa cok? Jeffrey. Yang mana? Jeffrey Aprilia itu. Oh iya kemana cok? Kayak tadi sudah telepon aku katanya masih di mana? Malang. Di pasir yang banyak gitu jangan dian langsung aja cok. Mentokin cok. Kemana mas? Kemana jadi bed? Orang-orang pada bawa ayam yo. Mana ayam? Hah? Mana ayam? Teman sampean bukan? Temanmu, Cuk? Dapat di situ. Oh. Iya, enggak ada temannya aku ambil. Tidur tadi dia guling-guling ya? Enggak ada jemputan. Panas. Kemana, Cuk? Ya ini warlock berkedok wisatawan cuy. Rame bro di. Kita lanjut sampai sana bro di. Kita ke daerah lagi ke apa sih namanya? Ke sana apa sih? Ranupani. Wes angel, motor gendong motor anjir. Wes angel, anjay. Malah kepencet satu lagi dua cu. Di sini terus kencang bro, tapi di sini tanahnya nggak terlalu ini sih, masih agak-agak keras, jadi agak gampang. Kalau kencang mah enak anjir, enggak akan ketanam. Tapi kalau pelan mah ketanam. Tapi kasihan sepupu ku, cok, di belakang ketinggalan anjir. Lewat mana, cok? Salah, bong. Lewat mana? Sana salah jalan anjir. Mana dia, cok, orangnya? Oh, di belakang sana. Sini. Walaupun boncengan tadi melayanimu mas, aku tetap Yamaha. Ente selingkuh cok. Eh jatuh cok. Hanggarnya lepas cuy, nggak asik cuy hanggarnya mah. Kasihin dia ketinggalan lagi anjir. Ready mas Z, info promo mas Z. Dicin cuy, tanam ya. Wow.
Apa? Tambah 8 anjing. Ayo. Ntar, engarku lepas-lepas, cuk. Ready masih? Satu, dua, tiga. Aduh, sakit pantatku, cuk, anjing. Goyang, cuk. Promo masih. Ini dia promo masih. Kayak orang gila ini, cuk. Aduh, ntar ngambil HP dulu. Mau rekam bikin story. Kasihan kita ngebut-ngebut, yang di belakang ketinggalan, cuk. Istirahat di sana. Enggak ada warung, cuk. Mau beli enggak ada warung. Ayo, aku beli rokok, cuk. Pengen ngerokok aku. Hei, kan, kalau beli cari tanah yang dapat. Nggak mau, cuk, licin, cuk. Ah, tidak kerekam, cok, anjing. Ini dia namanya Bukit Ranupani. Bukan. Malas aing depan Jeep, cuk. Diklakson-klakson kayak apa ya? Padahal 4x4, cuk, ngapain takut ketanam, anjir. Maksudnya ya, masa ada motor ketanam di depannya mereka di ini malah diklakson-klakson kayak apa ya? Kenapa, cuk? Mana kerekam? Kerekam, cuk. Aku mau jatuh. Hah? Yang aku mau jatuh. Kerekam, cuk. Ternyata pas berhenti aku matiin tuh kamera mati, cuk. Tadi itu kerekam yang dari jungle. Kerekam kayaknya. Nanti kita lihat di sana. Akhirnya kita sampai di penghujung, cuk. Yang lain mana? Bikin story dulu ya kan, anjay. Maksudnya ngerekam gitu video. Debu, cuk, cuk. Debu, angin kencang jadi debunya pada tebel-tebel ini. Ini kiri. Oh iya, kiri. Lurus masuk ke itu, ke padang itu. Benar kan? Benar. Wih, debunya ya Allah. Langsung tutup visor ya, kalau lihat tutup visor. Bahaya, anjir.
mana mereka anjir? Oh, di sana. Sana, cuk. Sana. Aku beli rokok dulu. Di sana sejuk, cuk. Dingin. Sini aja. Jauh, cuk, ke sana lagi. Ngap, cuk. Sampean kayak tokek tiarap, cuk. Kayak tokek lagi tiarap. Emang tokek tiarap. Liburan ke Bromo tanpa ayang itu hampa, cuk. Setelah kita melalui perjalanan bersama ini ada Contrakan. Mau ya, terima kasih ya. Iya, terima kasih. SMI Sidoarjo. Woi. Kreker Suropati dong. SMI Batu. Woi. Kreker Suropati. Eh, supermoto, supermoto, supermoto. Kesatuan. Arak basi. Arak basi. Woi. Kreker Suropati. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Ayo, mari. Kaker Suropati, huy. Huy. Lemes, cu. Kamu mau balik no peda. Ini kan rental, cu. Kok keren, cu, rental motor rental. Tapi ya manut bong-bong cok, bong-bong aku. Oke, ayo kita balik, cok. Udah capek, udah ngantuk. Ngantuk, capek, lapar. Menjadi satu. Sampai di sini aja videonya karena baterainya juga udah mau habis. Jadi ditunggu nanti video-video selanjutnya. Ini udah mau jalan balik. Rame, cuy, di sini masih rame, cuy. Hah? Sama aku juga, cuy, pengen kencing. Ditunggu video-video selanjutnya. See you next video.